you don't understand. So then when I'm finished, I'm all by my business and ready to save the world. I'm taking my misery, making my peace, can be everyone's favorite girl. So take aim and fire away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. You got it.
You promised the world and I fell for it. I put you first and you adored it. Set fire to my forest and you let it burn. Sang off key in my chorus, 'cause it wasn't yours. I saw the signs and I ignored it. Rose-colored glasses all distorted. Set fire to my purpose and let it burn. You got off on the hurting when it wasn't yours. Yeah, we'd always go into it blindly. I needed to lose you to find me. This damsel was killing me softly. I needed to hate you to love me, yeah. To love, love, yeah. To love, love, yeah. To love, yeah. I needed to lose you to love me, yeah. To love, love, yeah. To love, love, yeah. To love, yeah. I needed to lose you to love me. I gave my all and they all know it. Then you tore me down and now it's showing. In 2 months you replaced us. Like it was easy, made me think I deserved it. In the thick of healing, yeah. We'd always go into it blindly. I needed to lose you to find me. This dancer was killing me softly. I needed to hate you to love me, yeah. To love, love, yeah. To love, love, yeah. To love, yeah. I needed to lose you to love me. To love, love, yeah. To love, love, yeah. To love, yeah. I needed to lose you to love me. I won't lie to you. I know he's just not right for you. And you can tell me if I'm off, but I see it on your face when you see that he's the one that you want. And you're spending all your time in this one situation, and anytime you want it to stop, I know I could treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. With you would be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do, 'cause I know I could treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crime when you should be with me instead? I know I could treat you. Just know that you don't have to do this alone. Promise I'll never let you down. 'Cause I know I could treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crime when you should be with me instead? I know I could treat you better, better than he can. This was
all you, none of it me. You put your hands on my body and told me. You told me you were ready for the big one, for the big jump. I'll be your last love, everlasting, you and me. That was what you told me. I'm giving you up, I've forgiven it all. You set me free, yeah. Send my love to your new lover. Treat her better. We gotta let go of all of our goals. We both know we ain't. Halo, Arman, are you there? Hadir. Iya, Mas Ada. Tunggu Ada dulu ya. Oh, siap. Saya nungguin Pak Arman udah sejam ini, dari jam 5 mantap. Tadi. Oh, 2 jam ya, Gim. Nunggu Ada subuh. Tunggu Ada dulu ya, Pak. Ya. Oke. Pak Nur. Pak Nur. Monitor Pak Nur. Alhamdulillah ada Pak Nur juga. Alhamdulillah. Arman. Saya lihat ini yang gabung juga udah banyak ya Pak Arman ya. Iya Pak Nur.
Iya Mbak Zara, sudah di 30-an. Ya. Oke, silakan, silakan. Oke, terima kasih. Saya mulai. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih buat rekan-rekan semuanya yang selalu hadir di acara rutin setiap minggu Supergen. Acara pada malam hari ini temanya adalah ice breaking for many deals. Namun sebelum acara saya lanjutkan, saya mau ngingetin buat teman-teman semua, nanti di akhir acara ada sesi foto-foto bersama. Foto-foto bersama. Buat absen ya, jangan lupa di open cam. Terus buat kalian semua yang mungkin sudah ada nyiapin pertanyaan-pertanyaan yang mau diajukan langsung buat kita, bisa nanti langsung di chat. Atau yang mau langsung open cam nanti, ini nanti pertanyaannya dijawab duluan ya Pak Arman ya, yang open cam. Siap. Spesial untuk yang open cam. tema kita pada malam hari ini adalah ice breaking for many deals. Jika dilihat dari artinya ya, ice breaking itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan agar bisa mencairkan suasana yang ada. Biasanya ice breaking ini digunakan di acara outbound, seminar-seminar, atau kegiatan di luar kegiatan kantor. Namun pada tema kita kali ini, ice breaking yang dimaksud itu adalah lebih kepada dunia persalesan atau dunia sales ya. Kalau kita mengingat di salah satu ilmu sales itu ada yang namanya diagram sales funnel ya, bentuknya segitiga kayak gitu. Itu di situ ada di dalamnya ada kebutuhan umum, ada yang kedua kebutuhan khusus, yang ketiga ada solusi, dan yang terakhir yang paling kerucut itu adalah closing atau cek temperatur ya. Nah, ice breaking ini ada di posisi pertama yaitu yang paling luas. Di dalamnya itu ada beberapa tahapan-tahapan pertanyaan kayak gitulah. Biasanya tentang family, occupation, hobi dan sebagainya. Nah, bagaimana kita ini nanti langsung aja kita kupas tuntas tentang ice breaking ini. Secara materi ini akan langsung disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Arman Febrian dari UCARD. Silakan dijelaskan secara detail dan gamblang ya Pak Arman ya. Oke, terima kasih Mbak Zara. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Arman. Ya. Oke, selamat malam dan semangat pagi teman-teman semua. Di sini sudah banyak juga yang semangat hadir, bahkan open camp ada Pak Alif, Pak Nur, bahkan ada Mas Slamet juga. Oke. Tema hari ini kan nama tetap sharing session ya, kita sharing-sharing deh. Di sini juga ada yang bisa silakan tanya sebanyak-banyaknya, juga akan ada teman-teman yang akan bantu sharing di Supergen juga di sini. Materi hari ini kita sharing terkait ice breaking. Oke, mungkin tadi sudah dijelaskan sedikit sama Mbak Zahra ya. Kalau kita bahas dari sisi bahasa, pengertian bahasa sendiri aja, es kan itu saya keras ya, beku, membatu. Breaking artinya hancurkan. Jadi gimana kita membuat suasana yang beku atau buntu bisa kita cairkan, kita hancurkan. Jadi kembali relax. Kalau pengertiannya tadi Mbak Zahra bilang, ini teknik untuk mencairkan suasana, itu baik dalam suatu acara seminar maupun cara komunikasi kita ke customer, itu juga bisa diaplikasikan. Jadi tujuan ice breaking sendiri itu mungkin ada 3 poin. Yang pertama mungkin agar suasana atau komunikasi kembali rileks. Jadi nggak melulu tegang atau monoton, biar suasananya jadi rileks kembali. Yang kedua, agar lebih intens nih. Jadi kita sama peserta mungkin kalau di seminar atau di acara kegiatan, tapi kalau dengan customer itu lebih intens. Jadi kita lebih mengenal satu sama lain. Yang poin yang ketiga, agar apa yang kita sampaikan tuh lebih dipahami oleh lawan bicara kita atau peserta atau audience atau customer kita. Apa yang kita sampaikan, yang kita tawarkan tuh lebih diterima sama lawan bicara. Itu 3 poin penting. Kenapa sih ice breaking itu harus kita lakukan? Atau istilahnya ini pendekatan komunikasi ya. Salah satu yang dipakai mungkin ice breaking. Bentuk ice breaking sendiri ada banyak macam. Ada yang berupa candaan, bahkan sampai roasting, tapi nggak saya membuli ya. Ada juga berupa games. Nah, juga ada beberapa pertanyaan yang intens kepada lawan bicara, kalau itu terkait kita tawarkan suatu produk ke customer, komunikasi dengan customer.
Jadi yang penting teman-teman paham dulu bahwa apa sih kok kenapa disebut ice breaking. Intinya ketika kita sudah terbentur sama suasana atau komunikasi yang monoton, terus istilahnya menemui jalan buntu, nah kita harus punya strategi komunikasi sebagai solusinya, yaitu salah satunya ice breaking. Jadi pahami dulu konsepnya, apa sih ice breaking itu? Yaitu pendekatan komunikasi ya, untuk mencairkan suasana biar kita bisa kembali menawarkan produk kita, biar orang itu yang pertamanya sudah misalnya masang pagar atau tembok, udah nolak produk kita, itu bisa kita alihkan dulu ke wacana lain, sehingga nanti ketika waktu momen tertentu kita bisa kembali masukkan, tawarkan produk kita. Itu dari beberapa tujuan ice breaking sama bentuk-bentuk ice breaking. Kalau untuk kita kali ke poin catatan penting, yang penting dari ice breaking sendiri, yang pertama itu kepekaan ice breaker atau kita sebagai yang pembawa apa, produknya, yang menawarkan atau yang sumber, narasumbernya. Itu nggak bisa terbentuk dalam satu kali event ya. Itu kalau acara kita sebut event, tapi kalau ke customer nggak bisa terbentuk dalam satu kali pertemuan dengan customer, kita langsung ahli atau pandai melakukan suatu ice breaking atau pencairan suasana. Jadi perlu latihan dan jam terbang tinggi. Caranya gimana ya, itu kita lakukan ke setiap ketemu customer, setiap ketemu orang, kita selalu praktekkan, lama-lama akan terbiasa. Yang kedua, ingat tugas kita itu hanya untuk mencairkan suasana. Jadi kita harus benar-benar ada barometernya nih. Jika sudah cair suasana, kita harus hentikan dan kembali menawarkan. Misalnya kalau di sales ya, tawarkan kembali produk, jangan sampai kelupaan atau bablas istilahnya ya. Kita akhirnya bercanda terus sampai memakan waktu yang lama, akhirnya lupa menawarkan kembali produk kita. Yang ketiga, catatan pentingnya, citra diri kita harus kita jaga. Jadi kewibawaan kita itu jangan sampai hilang. Jadi tetap misalnya ya, oke bercanda, oke carian suasana, kita lebih intens dengan customer, tapi jangan sampai wibawa kita hilang. Jadi itu mungkin yang sudah saya sampaikan tadi dari pengertian speaking, terus tujuan sama cara-cara speaking sama catatan penting ya. Jadi untuk teman-teman ada tiga tadi, itu tidak terbentuk dalam satu kali pertemuan atau komunikasi dengan customer, tapi harus butuh latihan dan jam terbang yang tinggi. Itu terkait konsep ice breaking sendiri. Nah, kenapa sih kok ice breaking ini penting banget, apalagi dalam proses penjualan? Teman-teman, nggak hanya di tim sales, tapi semua tim butuh sih ilmu komunikasi ini, karena ilmu komunikasi itu sangat dibutuhkan, apalagi salah satu tips untuk sukses ya. Yang penting di ilmu komunikasinya. Jadi siapapun nanti akhirnya bisa berkomunikasi dengan seseorang, bahkan melakukan penjualan atau menawarkan sesuatu. Jadi ada istilah bagaimana kita bisa deal bisnis dengan orang, bagaimana kita bisa jual produk dengan harga yang kita inginkan dengan customer, bagaimana kita bisa deal proyek dengan partner. Kalau calon pembeli atau calon lawan bicara kita atau calon partner kita itu belum tertarik dengan kita, jadi kita usahakan mereka tertarik dengan kita dulu. Karena kalau dari surveinya, saya baca dari Coach Chandra, salah satu pakar sales juga, itu ini berdasarkan survei mereka ya, dan terbukti ya, hampir valid, misalnya 83% transaksi terjadi itu dengan cara bagaimana kita berhubungan dengan manusia atau bagaimana mereka merasa nyaman dengan kita. Sisanya 17% terjadi transaksi itu karena orang-orang benar-benar butuh produk kita. Jadi terlihat besar di sini persentase bagaimana deal produk itu bukan lebih besar daripada orang butuh produknya. Jadi lebih ke arah mereka lebih tertarik dengan kita, lebih percaya dengan kita. Jadi ketika mereka sudah percaya dengan kita, sudah nyaman dengan servis kita, itu kira-kira harga atau itu nomor sekian. Jadi mereka intinya, oh, kita sudah bisa bangun kepercayaan, kita sudah bisa bangun komunikasi yang intens, itu membuat mereka akhirnya ya akhirnya ngambil produk kita. Jadi 17%-nya itu misalnya sisanya kebutuhan mereka. Di sisi lainnya yang 83% itu bagaimana cara kita membangun hubungan baik dengan mereka. Itu. Kalau di sini saya tambahkan sedikit, mungkin kalau teman-teman tanya tipsnya gimana nih biar orang lebih cepat tertarik dengan kita. Banyak tips di sana, buku-buku juga yang beredar, bahkan teknik-teknik yang disampaikan oleh para coach-coach ya. Salah satunya mungkin yang paling terkenal sih, kalau di zaman saya dulu juga, salah satu buku terbitan atau karangan dari Dale Carnegie, yang artinya
bagaimana cara mencari kawan atau mempengaruhi orang lain. Itu sangat penting banget dan benar-benar bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Di situ kita akan bisa belajar gimana nih cara mempengaruhi orang lain. Dan juga ada beberapa teknik yang dibagikan bagaimana membuat 1 menit orang lain akan tertarik dengan kita. Di situ ada 3 poin utama. Yang pertama pasti senyum. Nah, itu poin paling penting itu senyum. Jadi kalau sekarang, Pak, sekarang sudah pakai masker. Senyum itu kalau yang tulus pasti kelihatan, meskipun dari dahi atau dari bukaan mata juga akan terlihat. Yang kedua, jangan banyak bicara. Tapi istilahnya gini, lebih banyak bertanya, bukan bicara. Maksudnya terus akhirnya kita diam, tapi lebih banyak kita mengeluarkan pertanyaan untuk menggali. Jadi kita akan lebih tahu. Jadi lebih baik banyak bertanya daripada bicara. Kan intinya kan kita punya 2 telinga, kita manfaatkan untuk mendengarkan. Di situ kita akan dapat namanya, oh kebutuhannya dia itu apa, oh ternyata identitasnya dia seperti ini. Yang ketiga, sebisa mungkin kita ingat namanya ya, jadi kita sebutkan bolak-balik namanya, karena orang kalau tidak dipanggil namanya pasti akan merasa lebih dihargai. Itu 3 poin penting kalau misalnya ingin menerapkan sedikit tips-tips untuk membuat orang lain itu percaya sama kita atau suka dengan kita, sehingga nanti kita bisa ketika menawarkan produk, di akhirnya ya, okelah saya deal dengan tempat kita jualan. Jadi misalnya masalah harga, masalah yang lain-lain itu mungkin bisa di nomor sekian ketika orang sudah percaya dengan kita. Kalau tadi disebutkan Mbak Zara juga ada beberapa konsep. Apa sih yang dibicarakan gitu kan ketika kita melakukan speaking atau tips-tips biar orang lain tuh lebih intens dengan kita. Ada singkatan mungkin disebut Ford itu. Salah satu tadi kita bicarakan tentang family, keluarganya mereka. Kita tanya misalnya, anaknya berapa, terus di mana, itu berbicara tentang family. Yang kedua ada organization, perusahaannya. Kita tanya-tanya tentang perusahaannya, udah berdiri sejak kapan. Terus gimana sih mereka cara menjalankan bisnisnya selama ini. Yang ketiga mungkin yang fourth tadi, yang R itu rekreasi. Jadi misalnya rekan-rekan berkunjung ke suatu perusahaan, terus tiba-tiba habis menawarkan produk, menemui jalan buntu, dia masih susah dengan harga yang kita tawarkan atau barang yang kita tawarkan, mereka belum butuh, terus kita bingung mau ngomong apa lagi, mungkin kita bisa lihat kalender. Oh Pak, habis ini tanggal merah, biasanya rekreasi kemana? Nih? Jadi R-nya itu rekreasi. Kalau tanggal merah, biasanya liburannya kemana? Kita akan tahu dia biasanya kemana, kita akan sambungkan. Dengan misalnya, oh, mungkin ada yang cocok dengan cara kita rekreasi juga, kita bisa akhirnya bercerita, akhirnya saling intens dekat. Nah, itu kan yang terakhir quote itu dream itu misalnya impian. Jadi kita bisa tanyakan mungkin rencana nih perusahaan atau bapak kedepannya kayak gimana nih, mau jadi seperti apa perusahaan ini atau impian-impian lainnya. Jadi teman-teman banyak deh tema-tema yang bisa dicari ya, soalnya di quote tadi ada 4 tema sudah ya, yang bisa di gali dari customer untuk memecahkan suasana ketika kita lagi bicara terus menemui jalan buntu. Jadi teknik-teknik komunikasi itu benar-benar emang harus dikuasai, dilatih, dan memang butuh jam terbang tinggi. Nggak bisa hanya 1 hari 2 hari kita belajar dan akhirnya bisa. Tetap butuh namanya keahlian itu karena sudah terbiasa melakukannya dan butuh frekuensi untuk itu. Jadi tujuan speaking itu building trust. Jadi kita bangun kepercayaan customer, kita bangun komunikasi dengan customer, jadi customer tertarik dengan kita. Itu sih mungkin beberapa tips teknik untuk SPG. Mungkin silakan sih saya kalau misalnya teman-teman ada yang mau sharing atau ada yang mau bertanya, monggo saya kembalikan lagi ke Mbak Zara ya. Ya, oke Pak Arman. Okay. Jadi tadi kan juga disebutkan Pak Arman bahwa dalam proses penjualan itu 83% itu adalah hubungan, 17%-nya itu apa Pak? 17%-nya tadi orang yang benar-benar butuh produk. Ingatnya 83% itu hubungan. Saya jadi ingat Bang. Kebutuhan. Iya, baru kok emang benar-benar butuh. Nah, itu saya jadi ingat sales dengan sales dengan cara lama sama cara baru itu berbeda. Kalau cara lama dulu customer adalah raja. Kita benar-benar lakuin apapun yang deal gitu ya. Nah, kalau cara yang sekarang dengan cara baru itu yang pertama itu adalah bukan uangnya atau kebutuhannya. Gitu ya, itu malah yang terpenting itu adalah hubungan. Kalau kita udah
hubungan sama pelanggan itu bagus, mau kita tawarkan apa aja itu pasti mau, pasti percaya dengan berapapun harganya. Apa namanya, tanpa melihat spek, kadang-kadang seperti itu kalau pengalaman saya, karena kan karena hubungan, tanpa harus melihat harga, spek, ini ada barang baru ini, langsung di order. Ini apa, akhir bulan nih, bantuin dong, biar bisa achieve, gitu. Langsung di order, itu seperti itu. Jadi, kita harus tinggalkan cara-cara lama yang seperti dulu, yang berprinsip bahwa customer adalah raja. Tapi yang sekarang itu adalah customer is a friend. Jadi kita pendekatan sama customer itu sudah kayak teman seperti itu ya Pak Arman ya. Iya benar Mbak Zara. Jadi benar-benar kita diingat ya. Oke, mungkin saya tambahkan sedikit sharing lagi nih Mbak Zara. Jadi contoh dalam kehidupan nyata ya, mungkin yang pernah dilakukan seseorang ke saya nih, contoh nih. Saya baru 3 bulan terakhir nih kenal namanya sales handphone. Yang dari dulu saya kalau beli handphone mesti cari antar counter ke counter, nyari yang paling murah, harganya yang paling bagus. Saya pertama waktu pas pandemi itu kesulitan sekali masuk ke Marina ketemu seorang sales dan bahkan dia nyuruh nyimpen nomornya. Sampai sekarang masih baru 3 bulan kenalan dia bilang, "Pak, terima kasih saya sudah dapat closingan jualan handphone dari Pak Arman Haji sampai 12 unit." Jadi istilahnya ya kenapa kok bisa saya mereferalkan ya, karena itu lagi-lagi dia itu selalu komen status saya, bahkan kalau waktu melakukan penjualan saya itu sampai disamperin ke rumah, istilahnya dia free ongkir, tapi sebenarnya harganya sudah diiklankan ke produk, bahkan dia mau garansi ABCD seperti ini. Jadi ketika saya butuh apa-apa, ada teman butuh, ya saya langsung kasihkan nomornya, oh kalau cari tentang ini, monggo silakan kontak ini. Bahkan dia sampai yang mungkin kemarin sih hubungi itu, sudah belasan itu, unit yang laku, misalnya dari referral. Saya juga nggak ngerasa ya, maksudnya ya emang ketika ada yang butuh ya saya kasihkan aja. Jadi yang teringat namanya dia, padahal dulu nggak pernah nih namanya. Oh saya butuh handphone ya, monggo cari di counter atau di Samarina. Jadi salah satu teknik jitunya dia yang dipraktekkan akhirnya berhasil. Nah itu sih mungkin yang biar bisa diingat namanya, bahkan oh dia ini bergerak di bidang apa gitu kan. Contoh juga seperti itu sih Mas Zara. Oke. Okay. Itu mungkin ya, ada pertanyaan seperti itu. Ya, apalagi sekarang kan zaman sekarang customer itu kan seneng, oh iya ini apa ini dari Mas Eka, kita langsung buka aja sesi pertanyaan ya Pak ya, biar nanti apa namanya materinya lebih luas, kadang dengan banyak pertanyaan teman-teman tuh nanti kita juga bisa nambah ilmu juga. Dari Mas Eka, bagaimana menerapkan ice breaking pada customer online yang kadang-kadang mereka itu nggak suka basa-basi? Dan kadang jika kita terlalu banyak bertanya, customer bisa saja merasa nggak nyaman sehingga nggak ada respon lagi. Ya, seperti itu, Pak Arman. Oke, jadi di penerapan di... Mau saya bacakan lagi pertanyaannya, digital. Pak Arman? Oh, nggak apa-apa. Jadi mungkin Mbak Zara bisa singkat kira-kira apa nih inti poin ya pertanyaannya. Oke, okay. Jadi penerapan bagaimana ya. Bagaimana cara menerapkan ice breaking kepada customer online? Gitu Pak. Sehingga kalau kita bertanya nggak ada respon lagi. Oke, okay. Kalau di sisi online sebenarnya hampir sama ya. Kalau kita bilang online-nya di mana dulu nih posisinya, ketika emang di marketplace yang memang load-nya tinggi atau enggak ya kan. Di situ kalau kita memang masih bisa online ini kan ada berbagai versi nih. Kadang ada juga yang versi lewat web ya kan, bukan hanya di e-commerce tapi juga lewat web. Itu di situ juga apa ada fasilitas chat juga kan. Kita juga bisa lebih gali di situ. Kalau yang saya rasa dari pengalaman ya dari sharing ini, ketika saya pernah tidak butuh, karena kan di e-commerce itu banyak sekali pembandingnya, siapa yang cepat respon, siapa yang harganya yang terbaik, itu kan kadang-kadang kita sudah abaikan yang lalu, tapi ketika mereka tetap gigih itu biasanya kita akan kembali nih, karena ada peluang di situ, ketika kita sudah order ke tempat lain atau customer order ke tempat lain masih ada peluang tuh, mungkin dia kurang puas dengan produknya. Nah disitulah kita bisa masuk, ketika kita masih tidak bosan misalnya menawarkan sesuatu terus menyapanya dengan promo ya kan, dengan sapaan kalimat-kalimat yang istilahnya mencairkan suasana,
misalnya disapa ketika kamu mendekati Imlek ini kita kasih promo apa. Itu istilahnya lebih karena lagi oh kita masih disapa nih meskipun dulu kita nggak pernah respon. Masih ketika sudah tanya kita sudah dapat dari customer lain masih ditawari lagi. Jadi ketika misalnya customer tersebut merasa oh tidak puas sama produk yang sudah di tempat lain itu kita bisa jadi apa ya nomor dua. Jadi misalnya kita bisa masuk di sisi itu. Jadi jangan bosan-bosan deh. Banyak tipe customer, tapi kan kita juga nggak bisa menyamaratakan. Jadi tetap semua istilahnya dikasih istilahnya dengan kata-kata yang menyapa ketika apalagi the moment, nggak mungkin setiap hari juga ya. Kalau apalagi di e-commerce yang emang loadnya tinggi, ya kita coba tetap juga fokuskan untuk menyapa customer yang dulu butuh tapi belum deal. Siapa tahu tuh ke depannya mereka ternyata emang lebih butuh lagi dengan harga yang lebih baik, dengan kualitas yang lebih baik dari misalnya dari kompetitor yang sudah deal duluan. Karena pasti banyak peluang atau potensi. Siapa tahu waktu pas itu mereka nggak respon lagi chat kita karena sudah dapat. Nah, sudah dapat itu kan karena mungkin mereka keburu. Akhirnya mungkin kualitasnya nggak sesuai dengan yang mereka inginkan, pelayanannya nggak sesuai yang mereka inginkan. Nah, kita tetap bisa masuk. Yang saya bilang tadi ya itu butuh misalnya kita harus berkali-kali tuh. Kita ganti cara menyapanya. Jadi nggak hanya sekedar menyapa biasa, tapi juga dengan promo mungkin kalau di e-commerce, dengan promonya, dengan kalimat-kalimat misalnya ya, ngena di hatinya, seperti itu. Mungkin itu sih Mbak Zahra, mungkin dari Mbak Zahra, kalau ada tambahan monggo silakan. Mbak Zahra kan pakarnya ini, e-commerce juga. Mungkin kalau... cek tes, masuk suaranya. Iya kayaknya sedikit loading ya karena ini mungkin apa namanya ini Pak sinyal Pak Arman, halo iya gimana Mbak Zahra Pak Arman ya, ya. Hadir. Mungkin dari Mas Eka Saputra sendiri bisa jelasin ice breaking yang dimaksud customer online Mas Eka itu kayak gimana? Customer online itu kalau kita ngomongin online misalkan e-commerce seperti yang Pak Arman bilang tadi itu memang kita sulit untuk menerapkan kalau menurut saya sih untuk menerapkan ice breaking ya. Karena pada dasarnya customer yang di online itu mereka sudah tahu tentang produk yang akan dicari. Mereka sudah tahu kebutuhannya tinggal keranjangin aja, tinggal mana harga yang kompetitif aja gitu. Pada dasarnya kalau kita ngomongin di online ya. Yeah. Itu kan berarti orang yang beli di online itu kan sudah tahu tentang jenis produk apa yang dia mau cari gitu. Apalagi di online deskripsi, semuanya itu sudah sangat-sangat lengkap. Hampir ya kalau saya bilang sih 90-80% itu udah nggak butuh sales lah ya. Sales itu cuman taking order aja sama mengganti misalkan produk yang mau dibeli itu kosong terus diarahkan ke produk yang lain kayak gitu sih kalau kita ngomongin di online. Nah, kalau misalkan offline online yang lain misalkan via WA atau datang di toko memang kayak gitu kita tetap harus banyak latihan sih kalau menurut saya. Kok jadi saya yang tanya, Pak Arman? Jadi saya yang jelasin. Ya, bagus juga yang sharing dari Mbak Zahra. Tambahan aja sih, tambahan aja. Tapi karena kan pernah ini loh, Pak Arman, dari pertanyaannya Mas Eka itu kadang kita terlalu banyak bertanya ke customer, bisa jadinya merasa nggak nyaman, sehingga nggak ada respon lagi. Itu pertanyaannya. Saya juga pernah sih sharing pengalaman aja. Pernah itu saya mencoba menerapkan ilmu kayak gini, ilmu ice breaking kayak gini. Jadi begitu ada orang tanya, saya nggak tahu ini kalau ternyata customer itu sudah tahu apa kebutuhannya, jenis produk apa yang mau dibeli, dia tuh sudah ready semua. Jadi dia tinggal tanya harga. Tapi saya coba menerapkan ini, saya tanya ibu kebutuhannya untuk apa ini, malah customer itu marah-marah lagi. Gimana sih saya ini mau order malah ditanya aneh-aneh. Kamu jualan nggak sih gitu? Itu pengalaman seperti itu benar-benar pernah saya terima dari customer gitu. Jadi intinya apa ice breaking ya dilakukan ya seperti Pak Arman bilang tadi, kita harus sering-sering latihan, sering-sering ketemu customer. Dengan sering latihan ketemu customer kan kita tahu kapan kita harus
apa ice breaking, terus memberikan solusi-solusi, cek temperatur dan lain sebagainya. Kalau kita nggak sering seperti itu ya ya sulit juga. Itu. Jadi seperti itu Mas Eka. Mas Eka. Baik, terima kasih Bu Zahra, Pak Arman. Lanjut, Mas Eka, sudah terjawab ya, kira-kira atau gimana? Langsung ke pertanyaan kedua ya. Oke, silakan. Dari Bu Anita, bagaimana menghadapi pelanggan yang introvert? Segala apa yang kita mulai terkesan tidak terbuka, atau baiknya diawali dengan topik mengenai apa? Oke, ini yang jawab Mbak Zahra atau? Oke, tes. Mbak Zahra ngelag kayaknya. Aduh, mohon maaf, saya nggak berani dengan suhunya, Pak Arman. Oh, sama Coach Anita. Oke, suhu. Oke, gini. Tadi pertanyaan tadi. Ini pertanyaannya cuma ngetes kayaknya Pak Arman, tapi Pak Arman jawabnya jangan salah loh Pak Arman. Tidak apa-apa kan, kalau dites kan tetap dapat nilai meskipun salah, nggak minus. Oke. Bener. Terkait tadi pertanyaan tentang introvert ya, nggak terbuka. Jadi mungkin teman-teman juga sudah banyak yang tahu terkait introvert. Introvert sendiri itu bukan hanya terkesan tidak terbuka. Jadi jangan sampai disalahkan itu pendiam terus akhirnya nggak terbuka. Mereka mungkin pilih-pilih. Jadi ya kita harus bisa menyesuaikan yang cocok apa. Karena kalau setahu saya orang introvert itu jauh banget dari kata pendiam atau tertutup. Introvert lebih ke arah mungkin dia lebih banyak analisa, lebih memilih harus terbuka sama siapa itu. Lagi-lagi kan saya tadi sampaikan kalau kita bisa kena ke poinnya apa yang dia suka. Ya saya yakin akan terbuka deh semuanya, dia nggak akan lagi di sisi yang tertutup diam, karena beda kalau kita sama orang pendiam itu mungkin beda, tapi kalau introvert lebih ke arah itu sih, dia lebih cenderung milih analisa dulu, saya cocok nggak nih komunikasi sama Miss Ellis, terus kira-kira nih apa namanya nyambung nggak itu kan, tapi ketika kita tahu poinnya terus kita bisa tahu keluhnya dari hobinya atau apanya dan dia ngerasa kena, oh yakin saya yakin akan terbuka deh, terbuka misalnya mulai bisa digali, karena mungkin dari yang saya baca dari artikel dari salah satu coach itu cara dia untuk membuka obrolan ya dengan siapa aja yang sudah kenal maupun belum kenal, baik itu nanti orangnya tertutup atau terbuka, mungkin ketika dia masuk suatu salah satu perusahaan yang dia lakukan adalah ngeliat ke sekeliling di kantornya, dilihat nih apa yang bisa dijadikan bahan perbincangan nanti, mau ketemu siapanya pun mereka akan lihat dari suasana kantor, wah ada lukisan ini mungkin nanti akan bahas terkait ini, oh dia di sini kantornya temanya warnanya ini, mungkin itu bisa akan jadikan bahan perbincangan. Jadi salah satu tips dari coach tersebut adalah ketika kita masuk suatu kantor, coba deh kita langsung lihat sekeliling, kita ingat-ingat apa yang bisa kita buat bahan perbincangan. Karena biasanya kan kantor itu juga salah satu adalah keinginan dari pemiliknya atau orang-orang tersebut. Misalnya, oh saya pengen kantor temanya ini ya, nanti kan kita bisa tanyakan. Oh dari lukisan nih, kita mungkin bisa bahas kenapa kok suka lukisan ini. Oh sama ya, kita saya juga suka nih, tapi yang tema ini ya. Itu kan siapa tahu ini salah satu poin akhirnya kena. Dan lagi-lagi kita nggak bisa sekali kita mencoba langsung, oh ternyata langsung triknya gitu. Nah itu perlu berkali-kali dan jam terbang setinggi suhu tadi ya, Bezara ya, yang lebih paham. Tinggi langit. Intinya, ya nah, jadi itu sih salah satu. Tapi gini, jadi, dari pertanyaannya Bu Adita tadi itu, saya nge-lag nih kayaknya. Dari pertanyaannya Bu Anita tadi itu, tapi kalau dengan menghadapi customer yang introvert kayak gitu tuh, topiknya biasanya tuh untuk memulai pertanyaan tuh biasanya tentang apa, Pak? Kalau kita ngomongin tentang customer nih, orang tiba-tiba datang terus cari mesin kasir, tapi orangnya tuh pendiam, kayak gitu. Orangnya bahkan datang cari loh, sampai cari, harusnya nggak diam, dia juga kan akhirnya gerak sampai ke toko. Sebenarnya kalau diam sih enggak, mungkin kita akan cari lebih ke arah mungkin, ya kita lihat deh, misalnya dia datang ke kita, dia dari pakaiannya mungkin, ya kan, kita buka topik mungkin dari cuaca waktu dia ke kantor, kita bahas dari situnya, intinya
berusaha deh. Jadi misalnya kalau emang kita sudah buka secara SOP-nya kita itu nggak berhasil, ya mungkin kita langsung misalnya ya itu SPC-nya tadi banting setir, misalnya oke deh jadikan teman gitu kan. Biasanya kalau kita ketemu teman yang ditanyakan apa gitu kan, biar kita juga dia juga mulai terbuka. Misalnya, oh Pak, dari hujan ya, gak hujanan, dari apa, akhirnya dia akan merasa, oh diperhatikan. Kita juga akan lihat suasana bahwa kalau orang introvert itu kan lagi-lagi pilih-pilih. Nah, kita akan coba topik itu, ketika topik itu gak direspon nih, oh saya bahas cuaca gak direspon, oke. Kita bahas cari yang lain. Lain. Iya. Kan tadi banyak, minimal 4 poin tadi. Sendirian, Pak. Nah, itu. Jadi, lagi-lagi di wawasan Mbak jam terbang. Jadi seperti terbang, itu. Kita akan selalu mencoba. Akhirnya nanti kita paham bahwa, oh ya ternyata kalau orang kayak gini kita sudah tahu nih clue-nya ketika kita sering latihan ya untuk mencoba. Jadi satu bulan dua bulan wajarlah kita cari wawasan. Misalnya, oh kalau orang ini kita sapa seperti ini, jadinya seperti ini, ya kan. Nanti kita akan temukan polanya sendiri. Oh ini orang kayak gini ya, oke kita pakai cara yang sudah kita hafalkan sebelumnya. Jadi lama-lama juga kita mahir. Mungkin itu sih. Bu Anita, Mbak Zara. Ya, jadi seperti itu ya, Pak Arman. Kalau ke apa namanya ke orang introvert itu lebih ke sebenarnya mereka itu bukan pendiam atau sulit untuk di apa namanya sulit untuk deal, sulit diajak ngomong ya. Sebenarnya mereka itu lebih memilih orang yang apa benar lawan bicaraku ini cocok untuk diajak bertanya atau berbicara seperti itu ya. Ya, benar. Jadi pinter-pinternya kita sebagai sales itu untuk membuka topik pembicaraan gitu. Seperti itu Bu Anita. Bu Anita semoga menjawab ya Bu Anita monitor. Sepertinya Bu Anita belum puas, Pak. Iya, pastilah. Yes. Bu Anita, anggap saja Bu Anita sudah. Ya nggak apa-apa. Yes. Nanti kalau memang belum nyaut, mungkin nanti diulang lagi deh sama Mbak Zara. Nanti langsung pasti nyaut. Oke, mungkin bisa dilanjut Mbak Zara. Terus ke pertanyaan yang ketiga dari Mas Syafi'i Kocop. Mau bertanya bagaimana ketika ada beberapa customer yang berbeda datang secara bersamaan. Apakah kita bisa menerapkan ice breaking dan melakukan sistem FIFO dalam antrian customer yang datang terakhir? Harus menunggu yang cukup lama ketika kita melakukan ice breaking dengan customer yang datang terlebih dahulu. Jadi maksudnya Pak Arman kadang dalam satu hari di satu toko itu kan kadang yang datang itu kan nggak satu, bisa sampai dua atau tiga gitu, dan saling menunggu. Kadang satunya juga kita mesti menggali. Kadang satu customer yang benar-benar mulai menggali dari nol gitu, jadi sehingga butuh waktu untuk mengedilkan itu. Nah, bagaimana caranya untuk menghandle customer-customer lain yang sampai mengantri tersebut? Apakah kalau ngantri itu kita mesti harus tetap pakai ice breaking atau langsung Bapak antrian yang kedua, Bapak mau cari apa, mau beli apa? Kayak gitu atau seperti apa? Kayak gitu, kurang lebih pertanyaannya seperti itu yang dimaksud Mas Syafi'i. Silakan Pak Arman. Oke, terima kasih Mas Zara. Gini, kalau saya tangkap kalau sampai antrian ya, mungkin toko kita sudah cukup besar, bahkan sampai ngantri. Berarti kita sudah punya tim. Nah, kita bisa manfaatkan tim kita tuh ketika emang kondisi antriannya di luar hari-hari biasanya ya. Biasa ke-handle mungkin 15 menit lah bisa handle customer selanjutnya. Tapi misalnya dirasa kita, oh satu customer aja butuh handle mungkin 30 menit, sehingga akhirnya numpuk nih ke belakang sampai banyak. Kalau di yang pernah saya rasakan di perusahaan saya sebelumnya itu ketika emang saya di kantor tuh kadang kalau di kantor yang besar bisa sampai 15 tim. Tapi kalau di kantor yang pas yang masih kecil masih 3 tim itu masih bisa handle sampai 15 sampai 20 customer yang datang. Ini saya contohkan waktu saya di perbankan ya, ketika memang antrian luber tinggi ya mau nggak mau salah satu dua tim yang lain mengerjakan, satu tim itu akan keliling. Keliling itu mungkin biar mereka nggak bosan semua dan akhirnya
jadi emosinya naik, nanti pas ketika waktunya mereka transaksi atau berhadapan itu nanti bantu jadinya yang gitu ya Pak ya. Ya. Jadi lebih ke arah menyapa dulu nih, kebutuhannya apa, siapa tahu kita bisa sodorkan form dulu atau kebutuhannya apa. Mungkin kalau misalnya kalau bukan form, kalau misalnya di bank ya oke form, tapi misalnya kalau misalnya di toko kasir ya mungkin kita tanya, oh Bapak nyari apa nih, kan mungkin bisa diarahkan, oh ini Pak list produknya bisa lihat di web kita atau Mbak Zara tawarkan di Instagram kita, nih lihat dulu yang disesuaikan Bapak antara ini nanti lanjut sama customer service-nya Pak ya, nanti kita coba ke sebelahnya lagi. Jadi isinya mereka tetap Vivo ya tetap, tapi enggak dengan waktu yang lama ya, yang handle untuk khusus sampai mereka deal ada, tapi tim yang lain pasti bantu untuk menyapa kebutuhannya apa, kita enggak jelaskan detail, setidaknya mereka merasa oh ya udah enggak usah perlu ke cari counter lain nih di situ dulu, karena mereka kebutuhannya sudah istilahnya oh ada listnya kok di kita apa di kantor ini, saya tunggu sampai dilayani. Jadi tetap disapa dengan senyum tadi, terus kita tahu nih istilahnya singkatnya list kita harusnya punya list ya, entah brosur atau dalam web, bahkan mereka bisa lihat profil. Jadi mengisi waktu senggang mereka nunggu ya, biar nggak bete, mereka bisa lihat nih antara web kita, profil kita atau yang kita jual itu apa aja, terus kita tunjukkan nih kira-kira kalau ibu butuhkan mungkin antara yang ini Bu item ABC ya, nanti yang siapa lagi yang sebelahnya, terus seperti itu. Jadi yang mereka sendiri bisa saring mungkin scrolling nyari di sambil menunggu. Jadi itu salah satu teknik biar mereka tuh nggak bete, nggak kayak ngerasa dicuekin nunggu gitu kan. Jadi tetap bisa apa butuh apa ketika mereka masuk itu, mungkin itu sih Mbak Zara. Jadi Mas, jadi lo koordinasi dengan tim ya, iya, Pak Arman ya. Jadi kita juga harus koordinasi ke tim juga, kalau misalkan udah lihat tahu antriannya apa namanya tinggi gitu ya, mungkin tim yang lain yang mungkin yang tidak berhubungan dengan sales mungkin bisa menyapa, kasih minum dan lain-lain seperti itu Mas Syafi'i. Semoga terjawab ya Mas Pi. Ya, terima kasih Bu Zara sama Pak Arman. Sama-sama. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan dari Mbak Mela CST. Bagaimana sih caranya nge-ice cream? Bagaimana cara nge-ice breaking ke konsumen baru yang kayak benar-benar kaku gitu? Melulu langsung yang ditanya harga saat kita balas pertanyaan tersebut dengan benar. Gimana sih? Bagaimana sih cara nge-ice breaking ke konsumen baru yang kayak benar-benar kaku? Melulu langsung yang ditanya harga saat kita balas pertanyaan tersebut dengan pertanyaan lagi ke konsumen no respon. Oh, ini maksudnya Mbak Mela itu biasanya customer itu langsung biasanya ini ada di marketplace atau iya kan Mbak Mela, maksudnya Mbak Mela itu kan pertanyaan tapi langsung berapa ini harganya? Harganya berapa? Kayak gitu-gitu kita jawab. Harganya dia apa? Dia pergi. Kayak kan maksudnya Mbak Mela? Halo. Halo. Jadi ya, gitu deh, Pak Arman. Iya Bu, benar biasanya halo, konsumen kayak gitu. Biasanya yang kayak gitu itu konsumen yang berasal dari medsos sih, nggak melulu marketplace, semua medsos. Semua medsos. Jadi jangankan kita kalau dia bertanya harga kita langsung jawab harga aja dia udah lari, apalagi kita mau ice breaking. Jangankan ice breaking, dia tanya harga kita langsung jawab harga aja dia lari, nggak ada ini. Nah, bagaimana caranya Pak Arman nge-ice breaking customer yang tiba-tiba dia tuh langsung tanya ini berapanya gitu? Oke, lebih ke arah gimana sih cara kita biar tetap istilahnya bisa handle customer itu tanpa cuma sekali jawab terus akhirnya dia cus ya kan. Ketika emang tetap ya sesuai SOP teman-teman ya, kita ketika mereka tanya harga pasti yang kita balik tanya ya tentang kebutuhan kan, solusi dan lain. Ketika masih buntu juga nih misalnya tetap melulu yang ingin dia tahu itu harga, ya kita asumsi positif aja, mungkin tuh customer uangnya ngepres nih, kalau dia takutnya ditanya kebutuhan ya uangnya cuma segitu, jadi dia butuh kira-kira budgetnya berapa sih harga yang dikeluarkan sama toko ini gitu kan. Ya nggak masalah, kita akhirnya kalau emang sudah paham ya bukan kita melewati, tetap dilakukan namanya tanya dulu tuh kebutuhannya apa. Ketika emang nggak dijawab, kita tawarkan solusi ABC nggak dijawab, dia tetap tanyanya harga aja. Oke, kita sebutkan harga, mungkin
Bu, untuk yang merek ini harganya mungkin yang spek ini 5.000 misalnya harga. Kita sebutkan harga, tapi ya kan kita tetap tinggalkan nih biar nanti dia juga bisa analisa gitu kan. Tapi kalau Ibu butuh yang spek di bawahnya ini ada kok Bu harga yang lebih murah, atau butuh yang spek yang lebih tinggi kita juga punya. Jadi tetap kita tawarkan. Jangan sampai misalnya dia lolos dengan kita jawab dia butuh apa, kita kasih harga itu sudah selesai. Tapi tetap kita kasih spek itu. Kita kasih biar dia juga analisa sendiri. Jadi kita bisa beralih ke customer lain, maksudnya nggak buang waktu di situ. Tapi di sisi lain kita juga nggak asal ngasih harga terus selesai, enggak. Tapi tetap kita kasih harga bawahnya atau harga atasnya kita tawarkan, biar dia juga istilahnya, oh yang saya pilih segini, ternyata tapi mereka masih menawarkan nih, kalau misalnya mau budget yang lebih rendah dari itu, kita punya, mereka punya itu produknya. Tapi mereka tawarkan, nanti kita sebutkan Bu spek detailnya, kebutuhannya Ibu seperti apa, itu kan. Tetap karena emang ada tipe customer yang ingin tahu harga dulu nih, baru kita mau nego, takutnya harganya yang di luar perkiraan mereka. Jadi mereka sudah takut misalnya percuma nanti saya nego karena harganya jauh di atas budgetnya mereka. Itu. Tapi bukan langsung dilewati ya, tetap teman-teman sesuai SOP-nya. Ketika ada yang tanya harga, kita harus tanya dulu kebutuhan dan potensi dan lain-lainnya. Kecuali sudah tetap kekeh, nggak mau jawab, diem, dan ditanya lagi-lagi berapa-berapa, ya udah jawab. Tapi dengan kasih PR tadi, tapi kita punya misalnya yang spek atasnya harganya lebih tinggi atau spek bawahnya yang mungkin harganya lebih terjangkau gitu. Jadi nggak dikunci di satu harga itu, Mbak Zara. Sabar ya Bu Mla ya. Tapi biasanya kalau dengan seperti itu kita juga tahu sebenarnya need sama enggaknya customer itu biasanya. Kita bisa lihat dari bagaimana dia menjawab gitu. Kalau dikit-dikit harga, biasanya tuh kita cuman sebagai pembanding aja biasanya. Jadi kita kan tahu seberapa need enggaknya customer itu. Biasanya kalau mereka benar-benar need, mau bagaimanapun ice breaking kita, bahkan sampai kita minta nomor teleponnya pun pasti dikasih. Biasanya sih seperti itu, Bu Mela. Semoga menjawab ya, Bu Mel. Terima kasih Bu Zara, Pak Arman. Kita langsung ke pertanyaan yang terakhir. Dari Pak Alif MKO, misal kita punya customer yang pernah kecewa, ice breaking seperti bagaimana agar suasana bisa enak, komunikasi dan menawarkan produk kita. Ini kita tanya, bagaimana Pak? Kemarin kekecewaannya Bapak. Bagaimana Pak Arman? Jadi begitu. Oke. Okay. Jadi kan sudah mungkin oke okay, Pak tanyaan Pak Alif. Mungkin juga sekali kita ngerimen Mbak Zara ya, mungkin ada beberapa kali kalau enggak salah sih dari Bos Rupi juga pernah menyampaikan gimana kita dari Pak Bedi juga mungkin pernah menyampaikan ketika ada customer yang sudah kecewa sama kita, ya kan terjadi komunikasi kembali, itu sudah banyak tahapannya. Jadi ya tetap kita simpan kontak mereka, kita sesekali deh mulai bangun itu misalnya nggak langsung kita tawarkan produk ya. Jadi kita sapa, misalnya oh mereka membuat satu sapa, kita komen yang positif pastinya ya, misalnya mereka sukai juga, terus atau kita nanti satu saat kita punya promo tawarkan dengan ya istilahnya kayak broadcast gitu, jadi mereka nggak merasa tertuju untuk mereka aja, siapa tahu mereka tertarik. Jadi nggak langsung tiba-tiba kita tawarkan produk yang memang mereka butuhkan, yang sudah kita tahu, nggak langsung ditembak seperti itu. Tetap ketika mereka ada pernah kecewa sama kita, saya yakin kok semua yang kecewa pasti bisa balik suatu saat kalau emang bisa kontrol dari sisi komunikasi, yang pasti nggak langsung ya. Dan kebanyakan yang kecewa itu pasti balik kok Pak. Kalau udah marah-marah gitu kebanyakan, meskipun udah marah-marah kecewa pasti balik. Nah itu, karena yang diingat itu aja. Yang diingat yang menyakitkan. Oh ya itu benar itu. Pasti teringat deh. Jadi seperti itu Pak Alif. Pasti kalau yang menyakitkan itu pasti teringat-ingat terus, meskipun sudah merasa kecewa pasti ujung-ujungnya pasti balik kok. Jadi seperti itu Pak Alif, untuk menghadapi customer yang seperti itu ya tetap kita sapa, kita simpan nomor teleponnya, komen statusnya dan lain-lain. Semoga menjawab ya Pak Alif. Pak Alif ini cuma ngetes aja ini Pak Alif. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Amirullah.
Selamat malam Pak Arman, Bu Zara. Ini bagaimana ice breaking ke customer yang sudah loyal dengan satu produk untuk beralih ke produk kita? Produk lain. Pak Arman, produk kita yang lain atau gimana? Bagaimana ice breaking ke customer yang sudah loyal dengan satu produk dan beralih ke produk kita? Produk lain atau produk kita? Maksudnya customer itu yang sudah apa namanya? Mungkin dari sisi brand kali ya. Mungkin suka dengan brand A gitu. Nah, kita mau masukin produk kita sendiri yang notabene orang itu udah sangat apa namanya, kalau mau itu ya, itu katakan kita ngomong Epson. Kalau saya sudah biasa ngambil Epson, saya nggak mau yang lain kayak gitu. Maksudnya seperti itu kah? Mas Amirullah. Mas Amirullah ini dari mana? Dari Yukart atau dari mana ini? Nggak kelihatan. Bukan dari Yukart. Itu betul, Bu. Oke, okay. MKU Jakarta, Mas Amir. Dari UKAT ya? MKU Jakarta itu dijawab. Dari MKU Jakarta. Oh, sorry. MKU Jakarta. Oh, ya. Oke. Okay. Ya, jadi seperti itu, Pak Arman. Jadi bagaimana cara mengalihkan customer itu yang sudah fanatik dengan satu produk, terus agar bisa mau dialihkan dengan produk yang lain? Pasti. Intinya tadi tetap komunikasi itu utama. Karena gini sih, sepengalaman saya juga semua orang suka produk apapun pasti juga ada rasa ingin coba produk lain. Tapi kan siapa yang ada di opsi mereka ketika pertama kali mereka ingin mencoba produk lain? Kecuali orang-orang yang emang benar-benar masih intens menghubungi mereka, ya kan? Ketika mereka merasa rasanya bosen, ya kan? Anggap aja Mbak Zahra sukanya produknya iPhone terus, ya kan? Siapa tahu waktu ingin coba Android, tapi siapa yang pernah menawarkan Android itu kan yang pertama dipilih. Ya, coba dong Androidmu, mungkin seperti itu. Jadi tetap komunikasi intens. Ini kalau untuk terhadap kompetitor ya. Tapi kalau yang saya rasa misalnya produk lain itu saya anggap nih ke contoh di tempat saya misalnya ada customer yang sukanya kartu standar tuh. Harusnya dialihkan ke produk lain. Mungkin di tempat saya juga ada namanya produk RFID yang lebih bisa baca data. Lebih ke edukasi sih. Kita sering-sering edukasi customer. Jadi disapanya juga bukan karena kita mau jualan, tapi mungkin mungkin edukasi customer melalui artikel atau broadcastan bahwa oh ini misalnya saya punya kartu RFID. RFID selain bisa untuk tanda pengenal, juga bisa buat data absensi, bisa buat transaksi misalnya seperti itu, bisa lebih mudah dan simple. Mungkin sedikit apa ya tips and trick gitu kan disapa dengan itu. Akhirnya dia terbuka juga wawasannya. Oh ternyata emang ada produk nih yang lebih canggih lagi dan lebih praktis. Dan harganya mungkin nggak jauh beda dengan yang standar yang memang dia fanatik di produk standar itu terus. Itu kalau misalnya kita mau upgrade ke produk lain, kita ketika kita kesusahan pasti edukasi. Edukasi nggak harus langsung dengan cara, Bu mau RFID bisa gini-gini, enggak. Tapi dengan cara mungkin kita kasih share artikel yang isinya tentang, ya intinya tetap akhir-akhirnya bahwa kita juga jualan produk tersebut. Ya kan? Saya nggak mau ganti nih ke produk RFID selain fungsinya lebih banyak daripada mungkin kartu tanda pengenal yang sebelumnya. Juga sebelumnya. Siapa tahu juga kita bisa, untuk yang kompetitor mungkin yang dia nggak mau berada di komputer lain, kita kasih nih edukasi. Jadi mungkin speknya kita, siapa tahu tuh yang mereka baca nanti, oh ternyata di punya kita itu ada spek tertentu yang nggak dimiliki kompetitor. Nah, dia ingin coba. Saya rasa semua orang pasti ada bosannya dan pasti ingin mencoba produk lain. Nah, di mana posisi kita saat itu ketika dia merasa, wah saya ingin coba, mau nyoba yang siapa? Itu kan kalau kita nggak intens ya kan, pasti dia akan memilih yang lain lagi gitu kan. Mau nggak mau sih, kan tujuan kita maintenance juga gitu. Pelanggan loyal kita pun juga bisa diambil kompetitor ketika kita nggak maintenance. Nah, itu kan ada peluang, sama-sama ada peluang sih. Ketika mereka di maintenance juga, pasti juga ada kemungkinan kelolosan di maintenance sama kompetitor, disitulah kita masuk. Ya kan? Kapan mereka nggak ke maintenance, ya itu kita nggak tahu juga. Makanya kita berusaha intens deh untuk menjalin hubungan sama mereka. Nah, itu sih di situ intinya komunikasi intens, kita selalu sapa atau secara edukasi promo tetap kita kenawarin gitu. Itu sih Mbak Zara. Cek sound. Mbak Zara. Mbak Zara sinyalnya kembali. Oke, Mbak Zara, cek.
Mbak Zara monitor masuk. Oke, itu mungkin menjawab pertanyaannya Mas Amirullah dari MKU Jakarta ya. Gimana Mas Amirullah? Mungkin sambil nunggu Mbak Zara. Saya sambil, ini suara saya masuk juga atau nge-lag juga ini? Tes-tes mungkin. Masuk, Pak Arman. Oke, masuk. Sampai itu. Oke, saya lanjut ya sambil nunggu Mbak Zara join lagi. Ada pertanyaan dari Pak Aang, MKU. Icebreaking, apa hanya untuk new customer? Kalau ada customer existing yang kontak kita dan marah-marah terus, kita minta tenang tapi blocking dan masih marah terus, ada tip icebreaking-nya seperti apa? Oke. Di sini dari Pak Aang, MKU ya, mungkin dari pengalamannya menemukan customer yang benar-benar sudah apa itu blok, tapi blok apakah akan memblacklist? Nah, kita tetap jangan sampai terkukung sama asumsi di diri kita. Maksudnya, wah orang ini sudah hobinya marah, ya akan marah terus. Yang saya temui sih dari beberapa pengalaman, kadang itu customer itu marah karena mungkin itu sebagai ungkapan dan dia akan ungkapan terus. Tapi di sisi lain dia juga akan mungkin punya sisi yang istilahnya yang saya temui itu sebenarnya dia nggak seperti itu, cuma mungkin kita belum temunya, misalnya kapan sih kita atau dengan cara apa sih kita bisa mengenal dia lebih dekat. Kalau kita bilang itu masih customer, berarti kan misalnya masih bisa ditawarkan produk kita. Misalnya kan kalau misalnya dia marah atas kecewa, kecewa apa? Mungkin kita selesaikan dulu nih problemnya. Dia pernah kecewa karena produk kita atau ada yang gagal diaplikasikan sistem mereka, mungkin yang kita bantu solusinya dulu. Jadi setelah kita bantu solusi dan mereka temukan solusinya, mungkin ya ada namanya rasa kecewaan karena pas itu kita diaplikasikan langsung. Tapi di sisi lain kalau kita intens, saya yakin kok misalnya yang saya temui beberapa kejadian dia akan marah nih ke salah satu mungkin tim sales, tapi di sisi lain dia juga akan infokan tuh kan, kita juga butuh namanya koordinasi tim karena kadang-kadang customer juga punya kontak lainnya, misalnya kontak koordinatornya atau apa, itu bisa menyampaikan, ya kan? Kadang-kadang dia sampaikan, ini loh, tim salesmu seperti ini, ya kan? Padahal dia nyampaikannya nyantai nih sama koordinator. Nah, di situ lah fungsinya kita untuk sama tim untuk saling memperbaiki. Oke, mungkin staff kita nggak salah, sales kita nggak salah, tapi mungkin nggak cocok untuk penyampaiannya. Itu kita harus cocok-cocokkan. Cara mencocokkannya gitu, kita sama-sama tim. Ketika satu tim ini gagal untuk jaring kembali buka open biar dia lebih relax, mungkin kita pakai cara lain nih. Misalnya kalau kita dari sales mungkin coba sih ke atasan koordinator dulu yang menyapa, ya kan, karena biar temperaturnya beda. Mungkin ada yang bisa dibantu Bu terkait problem ini atau apa, ya kan. Kalau memang nggak bisa nanti mungkin ke atasnya lagi atau ke sales manajernya yang bisa nyapa. Jadi kadang-kadang mereka merasa istilahnya oh lebih dihargai. Ya kan, kita akan gali tuh informasi apa sih yang nggak cocok kira-kira dari penyampaian tim kita, yaitu yang kita akan perbaiki. Kenapa sih kok dia siap ditelepon sama misalnya sales kita marah terus, ya kan? Blockingnya karena apa? Mungkin kita bisa ketahui dengan cara itu tadi, kita coba telepon dari mungkin atasan kita, atasannya lagi, ya kan? Menanyakan, misalnya kadang-kadang mereka akan terbuka, ya kan? Karena kalau ditanyai sama yang seorang yang sama, ya pasti jawabannya sama. Nadanya juga sama, tapi ketika kita arahkan ke yang lebih atasnya lagi, mungkin ada potensi di situ dia akan lebih terbuka, dia akan mengeluarkan tuh komplainnya sebenarnya nggak sukanya dari sisi apa, produknya, pelayanannya, atau dari sisi apanya nih, ya kan? Nah, ketika emang sudah terbuka gitu, ya oke kita bahas bareng sama tim, gimana nih, siapa nih yang akan bangun komunikasinya lebih baik lagi dengan cara apa? Jadi bisa dengan cara itu sih kita benar-benar harus gali okay. Untuk ya. Pak Arman, ini tadi pertanyaan sampai di pertanyaan siapa? Pak Aang atau? Oh ya, oh Pak Aang MKO yang customer-nya marah-marah itu ya. Mungkin kurang entertain Pak Aang kurang, Pak Aang minta order terus tapi enggak pernah entertain. Jadi jatuhnya mah oke. Oke, Mbak Zara. Yang terakhir tadi pertanyaan mohon saya ini Pak habis Joko, start. Pak Joko. Terakhir ya Pak. Pak Arman pertanyaannya hilang.
Ini yang bertanya, saya bacakan ya. Ya udah, berarti nggak dibaca. Tak bacakan, Mbak Zara yang jawab. Oke, di sini Pak Joko, malam Pak Arman, Mbak Zara. Niatnya ice breaking untuk memecah kekakuan dengan customer. Tapi feedbacknya dari customer, suaminya, dalam kurung, malah cemburu. Ada saran Pak untuk sikap kita? Astaga, belum pernah terjadi ini Pak, mohon maaf. Saya belum pernah ada pengalaman ini Pak. Pak Arman aja yang... Enggak lagi. Mungkin dari pengolahan, tahu dari mana kalau pasangannya cemburu? Apakah pasangannya yang ambil alih apa? Iya. Ini tanya juga. Enggak deh. Misalnya, ya coba deh. Langsung diguyur, Pak. Dan, ada cara teknik emang kalau ambil kejadian kayak gitu ya. Kalau dari pengalaman sih, tadi Mbak Zara belum bagaimana Pak ya. Kalau saya belum juga sih sebenarnya. Kalau emang ada kayak belum Pak, belum. Ya itu tadi mungkin ganti topik. Kita ganti karena masih punya beberapa topik lainnya. Mungkin kita salah nih. Wah, kalau bahas sama orang yang ternyata apa pasangannya posesif, padahal tanyanya tujuannya untuk bisnis, ya oke okay, kita ganti. Mungkin kalau kita tadi Ford tadi ada pertanyaan rekreasi, ya kita ganti deh ke mungkin family rekreasi. Oke okay, nggak cocok karena nanti dikira terlalu intens, pasangannya posesif juga, ya mungkin kita ambil yang lainnya, ada yang organisasi atau komunitasnya, kita alihkan topik deh untuk misalnya kita speaking dengan sama tersebut. Kita coba gali topik lain yang setidaknya tidak menyinggung, karena kalau emang sampai pasangannya positif seperti itu. Mungkin ada tambahan nih, Mbak Zara, yang harusnya kayaknya bukan belum sih Mbak ya. Mungkin mungkin ini ya, kalau misalkan biasanya sepasang gitu, kalau datang berdua biasanya saya suka tanya, kalau misalkan yang lawan bicaranya lawan jenis kita, biasanya saya lebih ke ngomongnya sama yang misalkan yang ngomong gitu si suami gitu. Saya, pandangan mata saya atau pertanyaan saya selalu tertujunya si yang ke pasangannya, ke yang perempuan. Jadi kalau kita tanya atau ngobrol gitu ke pasangan yang satunya, jadi nggak melulu misalkan yang suaminya, ya saya ngobrol terus sama suaminya, tapi pandangan mata atau pertanyaan itu tetap tertuju pada pasangan yang lain. Itu mungkin kelihatan, mungkin bapaknya fokus ke yang istri, jadi ini ada cemburu. Tipsnya gitu Pak, jadi kalau komunikasi itu diajak komunikasi bergantian. Sudah ya Parman ya. sudah jam 8 lebih. Tolong host, tolong. Baik, terima kasih Bu Zara, Pak Arman untuk materi yang malam ini. Kepada semua rekan-rekan bisa di open cam ya. Kita selfie bersama dulu. Silakan senyum episode-nya. Di sini ada 3 slide. Saya mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Pindah ke slide kedua. Oke, 1, 2, 3. Pindah ke slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, okay, sudah. Terima kasih. Oke, teman-teman, terima kasih. Terima kasih Pak Arman atas ilmunya malam hari ini. Terus terang sangat bermanfaat sekali, terutama buat para rekan-rekan semua yang sales baru, buat sales yang lama-lama juga. Mungkin ini sebagai remind juga ya. Banyak sekali pengalaman, kebanyakan pertanyaan dari teman-teman tadi itu kayaknya pengalaman pribadi. Semoga bermanfaat pertemuan kita malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Need her better. We gotta let go of all of our goals. We both know we ain't kids no more. I was too strong, you were trembling. You couldn't handle the hot heat rising.
baby, I'm surprising. I was running, you were walking, you couldn't keep up, you were falling down. There's only one way down. I'm giving you up, I've forgiven it all. You set me free. Oh, send my love to your new lover. Treat her better. We gotta let go of all of our goals. We both know we ain't kids no more. Send my love to your new lover. Treat her better. We gotta let go of all of our goals. We both know we ain't kids no more.